Ini siapa nih vitamin nih guys, vitamin. Vitamin mau kemana nih guys? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Usai kencan semalam, Lesti Bilar yang sudah sah menjadi sepasang kekasih yang akhirnya dipertunangkan. Dan kemarin dari tadi malam mereka selalu bersama, selalu menghabiskan waktu berdua. Ya, terlihat Lesti dan keluarganya, Bilar dan keluarganya selalu menghabiskan waktu bersama. Dan antar malam mereka akan tampil bersama juga di konser para juara, yakni pada pukul 20.30 menit waktu Indonesia bagian barat, sebagaimana disampaikan beberapa waktu lalu oleh manajer kreatif Indosiar, yakni Weni, yang mengungkapkan bahwa hari ini tanggal 25 akan ada penampilan konser para juara yang tentu akan juga menampilkan si Dedek Lesti sebagai juara DA1. Dan tak lupa di situ ada hostnya Rizky Billar, tetapi bukan Indosiar namanya ketika tidak bisa memberikan kekiutan, keuangan, kebaperan, serta hal-hal yang cukup menarik bagi kita semua tentunya. Ya, karena mereka biasa dan suka mengemas acara secara apik dan epik, yakni antara Lesti dan Bilar tentunya. Ya, dan di hari ini kita semua pada menunggu bagaimana surprise yang akan diberikan oleh Indosiar kepada kita semua. Tentu hal itulah yang menjadikan konser juara entar malam pada jam 20.30 menit itu akan menjadi surprise tersendiri bagi kita semua. Tentu kalau kalian ingin melihat kekiutan, keuan, kebaperan setelah kencan semalam dan setelah diresmikannya hubungan Lesti dan Bilar yang kini sudah sama-sama komitmen, sama-sama sudah diakui oleh kedua keluarga mereka, yakni hubungannya sudah berupa tunangan. Sudah ada ucap dari keluarga bahwa Dedek Lesti sudah dipinang, tinggal prosesi dan menunggu kapan hari H itu akan segera dilakukan. Dan kita tahu bahwa keinginan terbesar Lesti adalah dia menikah menggunakan adat Sunda. Ntar juga akan dipadukan dengan adat Medan, sebagaimana kota kelahiran, kota asal Rizky Billar. Tentu hal ini menjadikan kita semua pada baper dan ingin segera melihat konser nanti malam yang itu akan disajikan secara eksklusif oleh Indosiar. Ya, karena mereka sekarang sudah resmi, dan bagaimana hal itu akan dikemas nantinya menjadi tanda tanya di benak kita semua. Karena melihat kekiutan sebelumnya pada tanggal 23-24 kemarin, yang mana Leslar merayakan monseri yang kelima bulannya. Hal itulah yang menjadikan kita semua pada baper pra sebelum pelaksanaan konser sang juara, yang tentu banyak keuan, banyak kebaperan yang akan kita dapatkan dari hubungan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang sebentar lagi
sudah halal. Itulah doa para emak-emak Leslar dan kaula muda serta manula yang ngefan banget atas keuan, kebaperan serta romantisme, kekiutan hubungan Lesti dan Bilar yang memang selalu menarik untuk diikuti keseruannya tiap hari tentunya, guys. Ya, bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang tentunya sangat apik dan epic untuk sayang dilewatkan. Untuk tidak dilewatkan kan, guys ya. Iya, begitulah. Jadi cukup mudah caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan update-update terbaru dari kita mengenai hubungan Lesti dan Bilar setiap saat tentunya. Itu saja kabar di pagi hari ini menjelang siang tentunya. Dan bagi kalian jangan lupa untuk siap-siap entar malam jam 20 lewat 30 menit di konser sang juara. Itu saja. Terima kasih telah menonton. You bye bye.